kita tidak terlepas loh sama Tuhan kita. Seperti saya pun tidak terlepas daripada murid-murid di perguruan. Karena kita satu napas. Ya. Satu napas itu terikat dengan ikatan baiat. Ya. Maka apa yang dikerjakan murid, hakikatnya seorang guru mengetahui. Tapi ya itu tadi, Allah aja diam, apalagi gurunya. Oleh sebab itu, guru itu tanggung jawabnya bagaimana murid-muridnya selamat. Seorang guru bertanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang guru harus memberikan pelajaran dengan kasih sayang. Bagaimana murid-murid ini supaya ayo kita kembali kepada Tuhan. Ayo, yang sudah-sudah mulai besok, ayo kita belajar hidup sadar Tuhan, hidup selalu bersama Tuhan. Ya, kita hidup dengan berperilaku sesuai dengan sifat empat Rasulullah. Ya, harus jujur supaya mendapatkan kepercayaan amanah dari Allah. Karena kejujuran penting. Kalau kita tahu kita bukan hidup, kenapa kita membohongi diri? Kenapa kita mengaku kita yang hidup? Orang kalau mengaku hidup, banyak tingkahnya, banyak maunya, banyak ambisinya, banyak impiannya. Beda kalau orang sudah tidak merasa hidup. Ya Allah yang berikan, ya ini disyukuri. Jangan terlalu tinggi-tinggi impian itu. Ya. Jangan melanggar apa yang sudah diberikan.